Bagus banget, guys. Pokoknya, guys, tuh menikmati suasana malam di Bitan Sintien, guys. Tuh, tadi aku lihat nanti kita belok ke kiri ya guys, tuh sana. Halo sahabat online, sekarang aku lagi berada di Sintien. Aku mau lihat apa namanya air pertunjukan air mancur, ya bagus banget pokoknya. Nah, nanti aku ke apa nyebrang lalu lintas terus naik tangga ke sana ya guys. Sini guys, naik kita naik tangga. Wow. Itu jadwal pertunjukan lampunya apa? Ini tuh jadwal pertunjukan air mancur lampu ya guys, yang di Sintien yang berada di Bitan. Mulai dari bulan 3 tanggal 31 sampai bulan 5 tanggal 28. Pokoknya ya dari jam 18.30 sampai jam 20.45.
Ya malam apa lampunya sudah, guys, lampunya sudah selesai. Tadi tuh lampunya yang terakhir ya. Jam 8.45 menit. Tuh, selesai deh. Ini di Bitan, aku di Bitan Sintian, guys. Ini aku di bawahnya. Tadi tuh pertunjukan apa? Air mancurnya di sini nih. Pertunjukan air mancurnya di sini. Tadi bagus banget. Aku lihat pertunjukannya yang terakhir nih, yang menunjukkan pukul 8.45. Itu tuh restoran ya, guys. Restoran Bali, restoran di situ tuh. Makanan-makanan kuliner-kuliner tuh di situ tuh, guys. Aku di sini, guys. Aku berada di Bitan, Bitan Sintian. Aku sendirian, guys. Aku sendirian, guys. Kita mau pulang, aku mau pulang. Hujan, guys, hujan. Sudah mana sudah mau pada tutup. Restorannya sudah mau pada tutup. Yes, sudah mau tutup. Aku mau pulang. Aku mau arah pulang, guys, ya. Sahabat online. Ini tuh jembatannya goyang-goyang, guys. Jadinya
gambarnya agak goyang-goyang gitu ya. Ini tuh jembatannya gerak, guys. Tuh, bukan aku yang goyangin. Orang jalan, jadi jembatannya tuh ikut goyang. Ini suasana malam di Bitan, Sintian ya, guys. Bagus banget pokoknya. Bagus banget, guys, pokoknya, guys. Tuh. Menikmati suasana malam di Bitan, Sintian, guys. Tuh. Tadi aku lihat pertunjukan apa air mancurnya di sana tuh. Terus ini aku lagi berada di jembatannya Bitan Sintian ya, guys. Itu jembatannya goyang, guys. Soalnya orang jalan itu ini jembatannya jadi goyang-goyang gitu, gerak gitu. Terus di sini juga kalau apa siang apa sore ada penyewaan kapal tuh. Sewa kapal yang digoes sendiri gitu di sana. Di bawah situ. Aku nggak mau sampai ke sana, aku nggak mau sampai ujung. Aku ini lagi berada di tengah-tengahnya jembatan nih. Aku lagi di berada tengah-tengahnya jembatan, guys. Itu kapal yang disewainnya itu. Kapal yang disewain. Tapi aku nggak berani naik. Itu yang tadi tuh di restoran. Sekarang aku mau pulang, guys. Sekarang aku mau menuju pulang naik kereta.